Tidak ada pawang hujan. Karena yang mengetahui dan yang berkuasa atas hujan hanya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat terakhir, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Apalagi manusia-manusia biasa. Kiai, habib, tuan guru, manusia-manusia biasa. Enggak ada yang tahu tentang hal gaib. Nabi Muhammad tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sedikit gerimis. Carry have so much experience in the way they just put. Ya inilah guys, pawang udan guys. Saya dan juga Mas Joni. Ritual pawang Indonesia. Ritual guys. Akashete lakku.
Mas lagi ngapain? Tawang hujan. Mau nonton, belum mulai-mulai dari tadi. Ih, kasihan banget. Berita terbaru yang datang dari Kiraksa Manggala, sidir pedas pawang hujan Mandalika yang sedang disorot dunia. Dalam unggahan story Instagramnya, Kiraksa Manggala menyebut Indonesia memang beda. Dia pun menyebut bahwa pawang hujan tersebut salah membaca mantra. Dan menurutnya juga hujan itu tidak perlu dihentikan. Tidak ada petir, tidak ada mendung, kok hujan. Ini patut dicurigai. Kenapa Fadlizon selama ini kontra dengan Jokowi, kali ini malah justru mendukung. Kalau saya curiga, jangan-jangan justru menjerumuskan ke jurang. Mudah-mudahan sih tidak.